Hal tersebut seperti disampaikan anggota tim DPRD Kalimantan Tengah, Agus Susilasani, usai pertemuan dengan Wakil Ketua bersama anggota DPRD Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Menurutnya, kedatangan ke DPRD Kalsel ini dalam rangka mempelajari sumber pendapatan asli daerah ini. Apalagi Kalimantan Selatan telah memiliki perda tentang retribusi umum, retribusi jasa usaha. Untuk itulah pihaknya akan mempelajari perda tersebut yang dinilainya dapat meningkatkan PAD di daerahnya. Retribusi daerahnya tinggi. Nah, untuk itu kami di PRD Provinsi Kalimantan Tengah tergerak hati melakukan semacam studi banding karena kami saat ini sedang melakukan pembahasan ketiga perda tersebut di mana untuk semacam pengayaan dan juga sebagai perbandingan sehingga kami harapkan perda yang kita hasilkan nantinya bisa menghasilkan retribusi yang maksimal bagi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Hamsuri, menyatakan ketertarikannya terhadap perda labuh jangkar yang telah dimiliki Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk itulah pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan agar raperda serupa dapat dibuat di Kalimantan Selatan. Bersharing dengan DPRD Kalimantan Tengah karena kita melihat kita kan banyak juga tuh kapal-kapal ya yang berlabuh tapi kan ada kapal berlabuh yang berbentuk baru itu kan jadi tuh aman tuh berlabuhnya. Ini menjadi sumber pendapatan nantinya. Selain Kalimantan Tengah, Provinsi Riau juga memiliki perda tentang labuh jangkar ini. Apabila perda tersebut dapat ditetapkan, akan menambah PAD untuk Kalimantan Selatan. Mahyuni, Banjar TV.